Memperingati Hari Santri Nasional, Pondok Pesantren yang bernaung di bawah LDI menghadiri upacara bendera dan kirab santri yang dilaksanakan di alun-alun Kota Bekasi pada 22 Oktober lalu. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pengurus Pondok Pesantren se-Kota Bekasi yang melibatkan 6.500 santri di Kota Bekasi. Dalam perhelatan itu, Pondok Pesantren Kanzul Mubarok, Baitul Haq, dan Sayyirullah yang bernaung di bawah LDI mengikuti acara tersebut. Pelaksana tugas Wali Kota Bekasi, Tri Adianto Cahyono, dalam kesempatan itu menyampaikan, pemerintah Kota Bekasi rutin menyelenggarakan peringatan Hari Santri dengan tema yang berbeda. Ia berharap santri dengan berbagai latar belakang mampu berkontribusi dan menderma baktikan dirinya untuk bangsa dan negara. Mayang Kriswanto, pengurus Pondok Pesantren Sayyirullah, mengatakan, LDI mempunyai program dakwah yang menyejukkan, inovatif, dan anti-radikalisme agar diterima di masyarakat. MUI, Majelis Ulama Indonesia, mengadakan standarisasi para da'i itu di seluruh Indonesia itu, tujuan salah satunya adalah bagaimana para da'i itu mempunyai jiwa berdakwah yang sejuk, ya. Jadi bisa diterima oleh masyarakat seluruh, ya, dengan dakwah yang sejuk, yang tidak radikal. Sementara itu, Adam Sutejo, pengurus Pondok Kanzul Mubarok, berharap santri binaan LDI mampu berkontribusi untuk pembangunan dan karakter bangsa. Ia berharap dengan memperingati Hari Santri ini, khususnya santri binaan LDI mampu berdakwah secara inovatif. Dengan adanya Hari Santri dan santri sudah mulai diakui oleh pemerintah, maka sangat baik untuk menunjukkan bahwa santri pun secara tidak langsung ikut membangun di dalam negeri ini. Terbukti bahwa banyak sekali cendikiawan kita, terutama dari pondok pesantren. Hari Santri diperingati pondok-pondok pesantren yang bernaung di bawah LDI di seluruh Indonesia. LDI memandang Hari Santri merupakan momentum untuk terus menjaga kontribusi positif kaum santri untuk memajukan Indonesia. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.